Assalamualaikum. Cara top up OVO melalui GoPay. Saldo OVO saya sekarang ada 24.723. Untuk bisa melakukan top up OVO melalui GoPay, ada syaratnya, yaitu kita harus mempunyai akun Tokopedia yang sudah terhubung dengan akun OVO kita. Kita bisa menuju ke aplikasi Tokopedia kita. Ini akun Tokopedia saya. Jika sudah terhubung dengan akun OVO, di bagian OVO ini saldonya secara otomatis akan tampil. Ini saldonya sama dengan yang di aplikasi OVO. Untuk melakukan top up OVO melalui GoPay, ini tinggal diklik saja top up OVO. Terus diklik saja bagian top up. Di bawah ada top up dengan metode lain. Ini kita klik. Lalu tentukan jumlah nominal top up. Di sini tinggal pilih ada 20.000 sampai dengan 5 juta. Kali ini saya mau top up sebesar 100.000. Lalu tinggal klik saja lanjut. Terus klik saja bayar. Kita pilih metode pembayaran. Ini bisa dilihat. Pilih metode pembayaran. Pilih saja yang transfer virtual account. Ini bisa memilih salah satunya. Dan sekarang saya mau memilih yang BNI virtual account. Total tagihan 101, jadi kena biaya Rp1.000. Tinggal diklik saja bayar. Di sini ada nomor virtual account. Ini kita salin. Setelah berhasil disalin, kita bisa menuju ke akun GoPay kita. Di halaman GoPay kita klik saja yang explore. Lalu pilih yang lainnya. Terus pilih lagi yang tarik. Pilih lagi ke rekening bank. Pilih lagi transfer instan ke rekening baru. Kita pilih yang BNI. Untuk nomor rekening, kita tempel nomor yang kita salin tadi. Tinggal diverifikasi. Lalu klik saja lanjut. Isikan nominal tadi 101. Di sini ada biaya administrasi sebesar 2.500. Kita lanjutkan. Jadi ini nanti totalnya 103.500. Kita konfirmasi. Masukkan PIN GoPay kita. Lagi ngirim permintaan transfer. Kita tunggu. Transfer sudah berhasil. Di sini langsung ada pemberitahuan dari Tokopedia. Top up OVO berhasil. Ini kita buka. Sekarang saldo sudah berubah menjadi 124.723. Kita juga bisa langsung mengecek di aplikasi OVO.
saldo sudah berubah menjadi 124.723. Ini langsung tanpa menunggu lama-lama. Itulah cara top up OVO melalui GoPay. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.